Gitu. Kakak kan mesen order Gojek. Enggak, aku gak suka cara pelayanannya. Pelayanan kayak gimana? Itu Gojek juga yang kakak pesan. Dua orang ini loh. Ini udah dua orang. Kalian panggil lagi. Kok kamu jangan kayak gitu? Suka hatiku lah. Enggak, masalahnya ini. Sini, loh. Mau warga sini, kok gak panggil wargamu sana? Masalahnya kak. Apa kau? Masalahnya ini kakak udah ngorder. Ibu kos mana baksonya pak? Sini. Loh, yang punya saya ini yang kakak order nih bagaimana enggak, ceritanya? Enggak, ada. Balikin aja sana. Ini kan yang merugi saya. Saya udah belanja. Sini, barang yang dipesan udah enggak bisa dikembalikan. Kakak juga udah enggak bisa kan. Harusnya tadi kalau kakak misalkan sumpah enggak mau. Kau berarti penipu kau. Ya, penipu gimana? Hah? Dia orang sini loh. Hah? Dia bukan, orang bukan, sini. Bukan kayak gitu. Tadi aku kira bapak ini yang nelfon. Kakak kan order. Hah? Kakak jangan ber Kakak kan order nih. Ambil kira pejet lah. Ya? Nipu kau, Bu. Ah, berarti berarti kakak yang menipuin saya berarti gitu ya. Kakak enggak mau bayar orderan gitu kan? Berapa, Pak? Enggak, aku mutu pintu. Males, biarin aja. Mau lapor kantor polisi juga aku enggak bayar. Enggak, bukan lapor kantor polisi. Ya. Masalahnya kakak ini ngorder, enggak kakak cancel sebelum dibelanjakan. Ini kamu sudah saya belanjakan, kakak minta cancel. Enggak. Jadi yang bayar saya ini siapa? Kamu saya Gojek susah loh. Kau bilang saya penipu. Iya. Kau anak penipu. Penipu saya. Kau panggil warga sini. Kau yang manggil, kau bilang kau warga sini. Enggak, kau panggil aja sini. Siapa saya? Muka pacaran. Saya ini orderannya ini gimana ya, sekarang? Bilang sama Google-nya kenapa enggak bisa di cancel? Iya. Kok Google yang salah? Bentar dulu, Kak. Bentar dulu. Ini belum di cancel. Ya kaki kau. Ya, iya. Ini belum telepon polisi ya. Iya, belum. Ini belum dibayar. Bilang. Kamu kok kayak gitu sih? Ibu kota siapa? Ibu kota langsung ke mana aja lah. Oke ya, ibu kota ya. Pak. Lo kira bermain sama saya ya?